Penatnya. Nasib baiklah orang Secret Sepi ni tolong angkutkan saya TV Panasonic 40 inci yang menjadi bayangan mimpi tetapi menjadi realiti. Inilah dia, orang kata kalau dah tua, datang juga rezeki itu. Dan bermulanya tua ni, saya memang semangat hari Jumaat hari ini, hari penghulu hari orang kata. Dalam bulan 11 ini, hari Jumaat ni cukup beri makna saya dapat ni dengan hanya masuk peraduan konten Secret Recipe. Thank you so much Secret Recipe kerana berikan saya hadiah TV ni yang saya bakal akan letak di dapur saya. Orang kata yelah, kalau kita apa nama tak berusaha, saya tak buat peraduan tu, saya tak isi borang dan sebagainya, sebenarnya secara online je pun ya, kita upload atau install aplikasi Secret Recipe dan dalam dia quiz banyak, anda pun boleh menang. Saya bukan nak promote Secret Recipe, tapi macam tu yang saya buat. Sebab tu saya dah lama tak beli Secret Recipe, dan akhirnya bila dah bagaimana orang dapat persetujuan halal, saya yakin dan beli kek. Dan sejak itulah saya masuk peraduan tu, cuma sekali sahaja saya terus dapat grand prize ini. Ya Allah, best sangat. So anda pun, kalau anda orang kata apa, nak sesuatu tu, visualize dulu. Memang saya dulu ada visualize, saya nak TV, memang inilah yang saya dapat. Anda kena buat vision board tu, letakkan apa yang anda nak. Dan sasaran saya seterusnya, saya nak GoPro. Saya memanglah nak beli, tapi kau dapat free, apa salahnya? Itu GoPro ni menjadi visualize saya. InsyaAllah saya akan dapatkan GoPro itu, kerana saya suka sangat masuk dalam swimming, saya suka masuk dalam laut, dalam sungai dan sebagainya. Saya suka bermain dalam air dan benda-benda yang orang kata boleh tak nak gegaran dan sebagainya. GoPro itu adalah sasaran saya. Jom kita visualize apa kita nak dapat untuk hari muka kita. Kita yakin, berusaha, dan insyaAllah tawakal, serta anda akan dapat kenikmatan satu keinginan yang anda nak. Terima kasih sekali lagi Secret Recipe. Assalamualaikum. Bye-bye.